selebgram yang memiliki nama lain Tata Anma ini merupakan penyanyi dan aktris asal Jakarta. Bahkan sering membintangi beberapa sinetron dan FTV. Ayu Thalia menjadi sorotan warganet karena perseteruannya dengan anak sulung Ahok, Nicola Sean. Berawal dari Ayu melaporkan Sean atas dugaan penganiayaan. Merasa tidak terima dengan tuduhan Ayu, Nicola Sean melaporkan balik ke Polres Jakarta Utara atas tuduhan pencemaran nama baik. Kini, kasus dugaan pencemaran nama baik Nicola Sean dengan terdakwa Ayu masih bergulir. Beginilah biodata Ayu Thalia. Nama lengkap Ayu Thalia. Nama panggung Tata Anma. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 09 Mei 1996. Usia saat ini 26 tahun. Profesi, selebgram, artis, model, dan pengusaha. Agama, Kristen. Kewarganegaraan, Indonesia. Instagram, @tataanma. Ayu Thalia yang memiliki nama lain Tata Anma ini adalah seorang penyanyi, selebgram sekaligus artis asal Jakarta. Di dalam dunia hiburan, Ayu sempat mengeluarkan single serta bermain di beberapa sinetron. Sinetron Raden Kian Santang, Si Cemong, Kami Bukan Malaikat, dan Cinta Yang Sama merupakan nama sinetron yang pernah dibintangi Ayu. Selebgram dan model yang memiliki nama lain Tata Anma ini juga pernah membintangi FTV seperti Sendal Aja Punya Pasangan, Akhir Hidup Ibu Kejam, Kuberikan Segalanya Untuk Papa, dan Demi Harta dan Duda Kaya. Dilihat dari akun Instagramnya, Ayu sering menerima endorsement dari berbagai macam produk. Dengan parasnya yang cantik, dia juga dipercaya untuk menjadi bintang iklan dari produk ternama. Di bio Instagramnya tercantum bahwa dia pernah bekerja di showroom milik Rudy Salim yang bernama Prestige Motor. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.